Badan Riset dan Inovasi Nasional melaksanakan kunjungannya di Provinsi Maluku yang disambut oleh staf ahli Gubernur Mustafa Sangaji bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku pada Senin 24 Oktober 2022. Hadir dalam kesempatan tersebut, Heri Jogaswara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, bersama dengan Marlon Riri Mase selaku Kepala Pusat Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan. Dalam wawancaranya, Sangaji mengatakan inti dari pertemuan ini adalah untuk pengenalan Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, serta untuk mengenalkan berbagai kegiatan inovasi dan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku. BRIDA ini selain untuk di sosialisasikan ke provinsi, kedua mengajak untuk membentuk BRIDA, yaitu Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, namanya BRIDA. Tapi tentunya lembaga itu harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah. Kalau untuk membentuk lembaga di daerah, itu harus sesuai dengan, diatur dengan perda peraturan daerah. Itu untuk proses pembentukan ke situ masih dalam proses BRIDA itu. Dan yang ketiganya itu program-program kegiatan inovasi yang nanti akan dijalankan di pemerintah provinsi. Itu tujuan dari pertemuan tadi, jadi tiga hal itu. Mensosialisasikan BRIN dalam rangka pembentukan BRIDA dan berbagai kegiatan-kegiatan penelitian dan inovasi di daerah.